Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, saya semuanya. Terima kasih sudah mampir di channelku, Kori Mama Salza. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jika berkenan bisa minta tolong di subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, malam ini kita berlima nih teman-teman. Aku, Pak Suami, Kak Salwa, Mas Zafran, dan Dek Alma. Lagi mau belanja bulanan untuk bulan November ini ya. Walaupun udah telat banget, tanggal segini baru belanja bulanan ya. Karena memang baru sempet gitu ya teman-teman, dan ini semuanya pada ngikut nih, katanya mau ngawal mama, mau nganterin mama. Jadi yaudah langsung aja ya teman-teman, aku belanja di Superindo Pekalongan. Kalau menurutku belanja di sini tuh lumayan lengkap ya, walaupun tempatnya itu agak sempit ya teman-teman, maksudnya kurang luas. Tapi walau begitu masih tetap nyaman kok untuk belanja. Nah ini sebenarnya di Alma tuh udah agak ngantuk gitu teman-teman, tapi ya gimana lagi, semuanya tuh pengen ikut. Jadi yaudah terpaksa ngantuk-ngantuk juga diajak ya, karena di Alma itu biasanya tuh bobo habis maghrib gitu teman-teman. Oke nih lagi milih buah dulu, Mas Zafran minta anggur, Kak Salwa minta melon. Dan karena aku tuh gak bisa milihnya ya teman-teman, jadi aku minta tolong aja deh sama masnya. Oke teman-teman, langsung aja deh aku mau ambil-ambilin keperluan belanja bulananku. Seperti biasa belanja bulanannya ambil secukupnya aja dan memang yang dibutuhin aja. Terus tadi di rumah sebelum aku jalan ke sini, aku tuh udah ngecek-ngecek produk-produk mana aja yang pro sama yang negara yang itu tuh yang bikin rusuh ya. Terus aku juga dibantuin sama Kak Salwa untuk ngingetin produk-produk mana aja yang gak usah diambil dulu. Oke deh teman-teman, aku lanjut ngambil-ngambilin dulu produk-produk yang aku butuhin di rumah ya. Sementara Dek Alma dijagain sama papahnya dan kakak-kakaknya sibuk ngambilin jajan. Thank you.
Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai belanja-belanjanya dan aku juga di sini nggak terlalu lama ya. Jadi tadi tuh agak buru-buru gitu teman-teman belanjanya, soalnya ini kan udah malam ya. Karena adik almanya juga udah keburu ngantuk, kakak-kakaknya juga udah keburu lapar. Ya udah akhirnya gercep aja, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan belum kebeli. Dan mudah-mudahan juga ini produk-produk yang aku ambil, produk-produk yang aman yang tidak pro sama negara yang itu. Oke teman-teman, ini udah sampai di daerah Batang ya. Tadi kan belanjanya di Pekalongan. Jadi ini sekitar jam 7:30, langsung aja deh kita mau makan malam. Tapi ternyata nih teman-teman, pas kesini lauknya tuh udah pada habis semua. Tinggal satu nampan itu doang, beberapa potong aja. Karena memang Pak Suami yang lagi pengen makan di sini teman-teman, katanya pengen makan yang pedes-pedes. Jadi yaudah, ini Pak Suami dan Kak Salo aja yang makan. Sementara aku sama Mas Zafran nanti mau mampir beli bakso aja dan dimakan di rumah. Nah ini kelihatan banget ya, De Alma tuh udah ngantuk banget. Tadi di mobil juga udah sempet tidur sebentar. Dan ini karena kami harus turun, jadi kebangun lagi deh. Dan singkat cerita teman-teman, ini udah sampai rumah dan inilah jajan-jajannya Kak Salwa dan Mas Zafran. Tapi ini cuma setengahnya aja teman-teman, sebagian udah diambilin semua sama mereka, udah dimakan. Yaudah wes gak apa-apa, ini juga gak sering-sering ya mereka jajan kayak gini. Dan ini untuk buah-buahnya, tadi cuma beli melon sama anggur aja, langsung aja aku masukin ke kulkas. Terus setelah aku boboin di Alma ya teman-teman, dan anak-anak juga udah pada di depan sama Pak Suami lagi ngaso. Sekarang waktunya aku mau bongkar dulu belanjaan yang tadi. Nah itu yang pertama aku beli beras 5 kilo, kemudian minyak goreng aku beli yang Sania ya 2 liter. Terus ini ngambil beberapa mie instan juga. Jadi ini ada merek Indomie rasa kari ayam sama Indomie goreng.
Terus itu ada juga mie sedap. Nah, di sini aku minta tolong diingatkan ya teman-teman, kalau misal masih ada produk yang nggak sengaja keambil, karena emang tadi itu agak ribet ya, agak keburu-buru gitu. Terus nih untuk gula pasirnya aku beli 2 kilo, mudah-mudahan sih cukup ya 1 bulan karena ini lumayan banyak ya 2 kilo. Kemudian kecap manis aku ambil yang Indofood. Lalu saus tomat aku juga ambil yang dari Indofood. Kalau saus sambal masih ada ya, jadi aku nggak beli lagi. Lalu ada saus tiram dan saus teriyaki dari Saori. Kalau ini dari Ajinomoto ya teman-teman. Kemudian ada garam merek Dolphin, tepung bakwan merek Sasa, kemudian ada masako sapi, kopi bubuk kapal api, dan ini bumbu racik nasi goreng dari Indofood, kemudian spaghetti dari La Fonte. Terus aku beli mie ini juga ya teman-teman yang lurus, aku penasaran aja belum pernah nyobain. Kemudian santan karanya aku beli 2 bungkus, dan ini teh celup tongji. Aku juga beli soda kue teman-teman untuk stok di rumah ya, karena punyaku kemarin itu expired. Terus sekarang lanjut unboxing yang ke non-food atau bukan yang makanan. Ini aku ambil facial tissue, ini produknya Superindo. Kemudian pembalut merek Softex dan tisu dapur juga merek Superindo. Untuk sabun cucinya seperti biasa aku ambil So Clean Liquid, tapi aku ambil cuma satu wadah aja. Dan yang dua wadah aku ambil yang deterjen bubuk dan sama-sama merek So Clean. Kemudian pewanginya juga merek So Clean, aku ambil 2. Lalu untuk sabun cuci piring aku ambil merek yang ekonomi, aku ambil 2 varian. Cairan pembersihnya aku ambil merek Cling, aku ambil 2 varian juga. Kemudian tisu basah merek Kodomo. Untuk shampoo biasanya aku pakai Pantene atau Lifebuoy, sekarang aku pakai Emeron. Kemudian sabun mandi Nuvo, dan ini aku beli Asepso juga ya teman-teman karena masih ada iritasi biang keringat gitu. Dan untuk minyak telonnya di Alma aku ambil yang merek My Baby. Dan alhamdulillah ini udah semuanya sih ya teman-teman, insya Allah gak ada yang kelewatan kecuali jajannya anak-anak ya yang sebagian udah dimakan. Dan ini tuh kira-kira habis sekitar 730 ribuan. Karena memang ya sekarang tuh budget untuk belanja bulanan kalau cuma 500 ribu gak bakalan cukup. Apalagi sekarang aku tuh kan udah berlima ya, udah bukan berempat lagi. Oke teman-teman, aku akhiri dulu videonya, mohon maaf bila ada salah-salah. Terima kasih sudah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.